Oke gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel YouTube-nya milik Queen Lala. Tentu saja di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data yang ada di Social Blade. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Queen Lala, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap videonya. Sekarang kita beralih ke Social Blade-nya Queen Lala. Di sini kita lihat Lala telah mengupload video sebanyak 87 video. Lalu jumlah subscribernya Queen Lala mencapai 798.000 subscriber. Semoga cepat sampai 1 juta subscribernya. Selanjutnya total video view-nya Queen Lala mencapai 128.532.514 view. Country Indonesia, tipe channel entertainment. Kemudian channel YouTube-nya Queen Lala tercatat dibuat pada tanggal 16 Desember 2015. Berikutnya total grade-nya Queen Lala itu B+. Ranking Social Blade-nya menempati peringkat 13.499 dunia. Lalu ranking subscriber-nya Queen Lala menempati peringkat 1.518. Ranking video view-nya menempati peringkat 68.328. Ranking country-nya menempati peringkat 616. Berikutnya ranking entertainment-nya Queen Lala menempati peringkat 1.182 dunia. Semoga kedepannya peringkatnya Queen Lala meningkat terus. Lalu dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Queen Lala mencapai 102.000 subscriber, itu menurun 48,8%, dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah view-nya mencapai 17,18 juta view, turun 35,6%. Semoga kedepannya kembali meningkat. Selanjutnya estimasi penghasilan per bulannya Queen Lala itu di interval 4.300 US dollar sampai 68.700 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya di interval 51.600 US dollar sampai 825.000 US dollar. Karena di sini kita lihat masih dalam mata uang US dollar, ayo kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dan mengkalikan nilai dolar harinya. Estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu 4.300 US dollar dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini, totalnya 62.350.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum 68.700 US dollar dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini, totalnya 996.150.000 rupiah. Lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum 51.600 US dollar dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini, totalnya 748.200.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum 825.000 US dollar dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini, totalnya 11.962.500.000 rupiah. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulan per tahunnya channel YouTube-nya Queen Lala berdasarkan Social Blade. Sekian konten kali ini, thanks for watching, mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini, sampai jumpa di next video.